Oke, kita kembali lagi di Trixie Toys Surabaya. Nah, kali ini kita mau menunjukkan saja, ya, menunjukkan saja. Kemarin kita sudah sempat bahas ini Jeep Rubicon Dakar punyanya Yukita 8988 ya. Nah, ini kebetulan warnanya hitam, kita cuma mau nunjukkan aja warna hitamnya seperti apa. Spek-speknya bisa dilihat di video sebelumnya ya, yang warna putih sudah kita bahas speknya lengkap di sana, gearbox 4, ban karet, jok kulit, ya sudah kita bahas semua. Nah, kita cuma mau menunjukkan saja ya. Oh ya, kemarin yang belum ditunjukkan itu pegasnya ya, sebentar. Nah, ini kita tunjukkan travel pegasnya ya. Ya, pegasnya itu bekerja dengan baik ya. Oke, nah, kita lihat jok kulitnya, pintunya bisa dibuka juga sudah dijelasin kemarin. Warna hitamnya kayak gini ya, swanger. Nah, kita lihat bagian sisi yang lain ya. Ya, ini kalau dilihat dari sisi depan ya, Jeep Dakar ini seperti ini warna hitamnya. Ya, hitam plus. Iya. Duh, kinclong-kinclongnya. Lu bisa ngaca gini. Kita lihat bagian belakang ya. Nah, bagian belakangnya kayak gini. Ya. Oke, sedikit cerita ya. Karena ini di sama Yukita dinamakan tipe Dakar ya. Kita Dakar itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya Dakar itu adalah perlombaan rally ya. Perlombaan rally Dakar itu yang jarak jauh. Itu mulai dari Paris, Prancis sampai kota Dakar di Senegal. Senegal itu dekatnya Tegal kalau nggak salah ya. Ya, jadi itu kejuaraan bergengsi. Treknya sangat jauh, ya kan? Makanya mobil-mobil yang ikut di kejuaraan itu otomatis mobil-mobil yang memiliki durability tinggi. Ya. Makanya dinamakan Dakar ini tipenya. Pajero Sport Dakar, ya kan? Berarti tangguh gitu loh. Ceritanya kan gitu. Ya. Kurang lebihnya nama Dakar tuh diambil dari sana. Ya. Oke, ini karena cuma nunjukin aja. Ya kan? Oh iya, kita mau nunjukin ininya ya. Apa namanya? Di dalamnya bannya itu ada kayak kelakernya. Kita tunjukin sebentar deh. Ya, ini jadi kita khusus lihatkan ya. Di dalamannya sini ya. Itu ada kayak logamnya ya. Kita nggak tahu ini bahannya apa. Ya kelihatan ya kayak kayak besi, kayak klaker gitu modelnya. Tapi kita nggak tahu ini klakernya full apa enggak, karena ini kan ketutup cover plastiknya ya. Tapi ini kalau kita pegang, kita ginikan itu ya berputar sih. Ya, jadi kayak klaker. Cuman kita nggak yakin klakernya itu klaker yang full yang biasa digunakan di 2024 itu apa bukan ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa cukup ya dari kami dari Trixie Toys Surabaya. Terima kasih, jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.